bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Bersedia. Disumpah dengan cara apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap Yayasan Pendidikan Muhammad Suji Jember. Sumpah ini adalah sumpah terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku wakil rektor dan dekan Universitas Muhammad Suji Jember dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan taat mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, serta menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa saya akan memegang teguh rahasia jabatan serta mengutamakan kepentingan negara dan Yayasan Pendidikan Muhammad Suji Jember daripada kepentingan saya sendiri atau golongan.